nyambung. Nanti kalau warnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sudah tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana Idul Fitri, saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Seperti yang saya katakan dulu, silakan datang kembali. Akhirnya pun saya tidak lupa untuk datang kembali. Tahun ini terbola, terbalik. Saya cari mantelnya. Pertanyaan mobil, tapi jangan bertanya untuk mobil apa, karena ini untuk modifikasi. Yang penting nanti Carry bisa, Jet bisa, Zebra bisa. Mbak, walaupun dalam suasana Idul Fitri, tapi jangan sekali-sekali memasang ini di meja ruang tamu, karena ini bagaikan apa, sirup. Padahal ini air coolant. Air pendingin. Tapi warnanya kan begitu sangat menarik. Begitu sangat menggugah selera. Dari sekian banyak pilihan, ternyata pilihan kita jatuh pada Master yang jenisnya seperti ini. Ini kalau nggak salah punyaan Colte yang paling lawas. Di saat Colte itu diproduksi zaman Orde Baru, presidennya masih Bapak Karno. Tapi sudut pandangnya masih dibikin. Selangnya agak panjang, selangnya ada terpisah, karena memang tempatnya harus lebih tinggi daripada Master yang ini. Karena kaliper di belakang itu tempatnya kan agak tinggi, sementara kalau ini tempatnya oil minyak rem ini terlalu bawah, nah ini terlalu sulit untuk mengalir ke belakang. Mbak, katanya kiamat sudah dekat karena tanda-tanda sudah banyak yang nampak, tapi kita berharap jangan sampai kiamat itu datangnya esok hari. Kalau kiamatnya datangnya esok hari, mudah-mudahan kiamatnya masih jauh. Oke, saya mohon pamit. Doakan umurnya saya panjang, biar bisa ketemu lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ledengnya atau selangnya atau pipanya kita ambilkan. Ini punyaan bekas AC. Ini cukup tebal karena ori. Nah, ini tempat untuk memasang di kaliper atau di master. Salah satunya harus pakai ini. Ini kita las. Ini diperlebar, jeber kan bisa. Nah, ini nanti dilas begini. Ya, karena kita ngakali, saudara. Nah, ini kan seperti bibir saudara. Bibir saudara kadang-kadang kan bisa jeber macam begini. Nah, ini kan bisa masuk begini. Lalu dilihat, ini asli tembaga ini. Tembaga murni.
ini tambangnya ada di Papua, di Freeport. Makanya menjadi rebutan karena tembaga itu harganya mahal. Dan Indonesia tersandra oleh perjanjian dengan Freeport. Freeport enggak bisa ngalih, enggak bisa kita usir. Itu kata Mahfud MD kan tersandra. Selama dia mau masih bisa menambang tembaga di Papua. Nah, jelas dulu ya. Harus kasih kurak kurak orang kelet. Bocor sama nama nara aku loh. Iya, tadi sudah jajah ibu. Jajahnya kita kurang. Kembali telas ya. Ini saudara sudah jadi. Coba kita aplikasikan. Bagian depan. Nah, ini 6 mobil yang kita dapatkan dulu, yang kita pasang, yang sudah kita modifikasi seperti ini. Kita pergi ke tukang bubut membuatkan dudukan cakram. Ini cakramnya bekas tapi masih belum kelong, masih utuh. Nah, kita pasang begini. Sementara kita carikan kaliper yang berhadap-hadapan. Maksudnya berhadap-hadapan itu begini loh saudara. Kita cari kaliper. Nah, ini kan berhadap-hadapan. Kalau dipasang kanan kiri, bagian untuk ngeles atau ngangin-ngangin ini semuanya terletak di atas. Kalau seragam, nah ini kalau bagian yang sini angin-angin di atas, tapi kalau bagian di sana akhirnya masangnya kan begini, angin-anginnya kan di bawah. Sehingga tipsnya, caranya memilih kaliper yang satu ini biasa terpasang di sepeda motor, tapi bagian depan nih, tapi pemasangannya di sebelah kiri roda. Kalau yang ini pemasangannya di sebelah kanan roda. Sehingga untuk memasang kanan kiri bisa berhadapan-hadapan semacam ini. Nah. Bisa berhadap. Nah, ini bagian kanan ini. Kalau yang ini bagian kiri sana. Ini kita buatkan briket, kita buatkan dudukan. Untuk dipasang di kingpin ini, pen ini. Nah, ini masih kita titik ya sementara.
nanti pemasangannya bagian begini. Nah, ini kan ini angin-anginnya kan di atas. Nah, ganti ke sebelah sono. Masangnya begini. Nah, ini coba sini. Nah, ini kan juga di atas. Nah, ini tinggal ngelas ya, supaya ada di tengah. Ini ganjel dulu supaya betul-betul berada di tengah-tengah. Kampasnya itu menggepit di tengah-tengah piringan atau cakram. Nah, ini begini. Nah, nanti selang pipa untuk minyak remnya dari master langsung ke kanan dulu. Dari master langsung ke kanan dulu, lah sambungannya cabangnya ada di sini, lalu ke sono. Enggak dari kaliper ada di tengah lalu bercabang di tengah, tidak, itu biasanya. Biasanya ngangin-ngangin ini sulit. Sehingga kita kirim ke sini dulu, kalau ini sudah penuh baru dikirim ke sana. Itu sistem pemasangan mobil pun juga begitu. Jarang yang di cabang di tengah. Itu ngangin-nganginnya sulit. Ini kita carikan piringan yang agak kecil diameternya, karena memang supaya nggak nyangkut sama pelek ini. Kalau besar, nah ini kalipernya ini nyangkut tuh pada pelek. Ya, kita lasi dulu. Ya, kalau bagian depan, bagian depan itu yang masuk ke master itu bentuknya seperti ini, karena memang masternya mobil. Sementara kalau sepeda motor kan ini pakai beginian. Nah, untuk mengadaptasi ini kita patri, kita sembung. Nah, yang saya masukkan ini dari master langsung menuju ke kaliper yang bagian sisi yang satu. Kalau ini sisi yang kanan, karena letaknya master ini di kanan. Ini langsung masuk ke kanan dulu, baru dikirim ke kiri. Enggak disambung di tengah di sini, lalu dicabang di sini ke cabang sana, tidak. Ini biasanya ngangin-ngangin sulit. Nah, bentuk sambungan kita akali sendiri. Ini kita nggak pakai bor. Nah, ini kita buatkan alur lubang. Nanti kalau sudah kepasang mur kan ada lubangnya ini. Ya, kalau ingin lebih baik ya kita bor, kasih lubang yang sekiranya tepat pada ini. Pada ini sama ini. Tapi ini kita coba dulu lah, pakai cara yang paling sederhana. Coba kita pasang dulu. Ini kan tumpuk dua. Lalu ini tinggal masang bagian atas. Kalau pada mobil master yang kita beli ini, bagian depan ada di bawah, yang belakang di atas. Kalau terbalik,
itu fungsi yang belakang nggak normal, sementara yang depan terlalu keras. Nah, yo, pompa. Dai aja. Aduh, sudah banyak yang tumpah. Coba. Dede. Tumpah oline. Ah, aduh. Wes pakem. Woi. Tumpah oline. Kata-kata hari ini Pak Calon Lurah. Pun. Ya, segala sesuatunya harus ngakali. Hidup ini pun juga harus ngakali. Seorang penipu pun juga harus pinter berakal. Kalau enggak pinter berakal ya yang ditipu anu, tahu. Mantap. Ngakali untuk yang baik ya, untuk hasil yang lebih baik. Kan ngakali. Yang menunjang profesi kita. Ya. Ya. Gitu guys. Ngakali untuk hasil yang lebih baik, bukan yang di luar lar sono ngakali tapi nggih keuntungan dhewe nek awake dhewe. Ya. Iya. Terima. Wah, mantap ya. Oh, sudah. Ya. Cukuplah. Kalau depan memang enggak sepakem belakang. Yep. Memang dibuat begitu. Remnya sangat pakem. Maksud. Nah, begitu juga kehidupan, roda kehidupan, guys. Kalau kita enggak punya rem nyelonong. Mudah nyelonong ke sana kemari. Nyelonong ke sana kemari, ngene tanggane, ngene dhuwure, ngene anu. Dudu wae, Pak. Rem. Ah, siap. Tiga nangin-nangin yang sebelah. Coba. Lagi bisa ngaduk. Oke sih. Oh, ternyata sebelah sudah terisi, saudara. Nah, ini enaknya. Ya, cuma sekedar diketahui saja saudara. Tadinya kan semacam ini kita buatkan dudukan piringan untuk melempatkan cakram ya. Cuma itu pergi aja ke tukang kebut. Itu gitu sudah ya. Apa sama kerjaan semacam itu? Ya. Itu ya Pak Bro Calon Lurah ya. Oh iya, segala sesuatu harus kita serahkan kepada ahlinya. Ya. Kalau segala sesuatu kita serahkan bukan pada ahlinya, tunggu saja apa itu kerusakannya. Itu guys. Sudah cukup. Ini sudah cukup pakem saudara. Bu. Nah, sudah terasa kalau remnya sudah berfungsi. Ya nanti ketahuan kalau kita kendarai di tempat lapang. Mantap.